Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tri Adi Sumarsono. Oke, kali ini kita akan mereview Mitsubishi L300 dengan warna hitam. Ini udah dikombinasi untuk stiker, ini full stiker dan spoiler. Oke, L300 ini adalah salah satu anggota dari LTTC Elsa KWB ya, Kota Wisata Batu, dengan nomor punggung 055 dan LTTC Brawijaya untuk Jawa Timur. Oke, langsung saja kita lihat detailnya ya untuk stiker. Ini dia nampak dari samping ya, ini adalah stiker timbul ya. Untuk satu set dengan keseluruhan ini, total dana untuk biaya stiker ini menghabiskan dana 5 juta. Cukup mahal ya. Untuk spoiler depan, ya ini ada lampu LED. Lanjut untuk dudukan plat nomor ini ya, menggunakan variasi juga. Ini kurang lebih untuk dananya sekitar 400.000. Lanjut untuk bagian belakang ini. Untuk bodi tetap standar, cuman ada sedikit tambahan untuk spoiler belakang ya. Lanjut untuk modifikasi kaki-kaki ini, kalau nggak salah ini menggunakan velgnya APV ya, dengan ukuran ban 205/75 menggunakan ring 14. Untuk belakangnya sama. Lanjut untuk modifikasi interior. Untuk dashboardnya masih standar. Untuk handle pintunya masih belum memakai power window ya. Untuk dashboardnya ini yang atas ini dilepas, ini diganti untuk tambahan pipa stainless ya, biar kelihatan lebih simple. Untuk kemudi tetap masih standar. Ini ada sedikit tambahan untuk monitor. Untuk double dinnya masih bawaan L300 ya. Untuk subwoofernya menggunakan Kenwood. Ini tampilan speedonya. Ini terlihat sangat stylish ya.
Demikian untuk review singkat tentang L300 modifikasi ini ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe pastinya. Saya Tri Adi Sumarsono mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya.